They did some narrow at the bottom. Assalamualaikum. So hari ni konten semalam tak jadi kan. Tapi konten hari ni akan jadi. Sebab apa? Sebab kita nak buat apa macam semalam tu saya nak buat macam kita baring barang kan. Benda tu akan macam apa? Macam slow motion lah. Macam kita taruh air dalam tu, kita baling je batu, dia akan jadi, dia punya macam mana air mercik dia. Ha. Dia punya macam mercik dia lah. Kita akan edit slow motion. Editor tu slow motion eh. Reply slow motion. Dia macam wah. Tak tahu. Buat saya selalu saya tengok kat TikTok macam tu. Macam biasa kita punya pot tepi rumah, belakang daun-daun, pokok-pokok yang ada pokok-pokok yang diciptakan oleh Allah. Okey. Lepas tu kita akan buat lah. Kita akan banyak benda kita buat. Kita ada metos, pop-pop. Kita ada selotip kan. Kita selotip kan tengah-tengah ni lah lubang. Bukan lubang tu, bukan lubang tu. Balingnya, dia punya airnya kena masuk ke lubang tu. Okay. Kita tengok lah. Kalau menjadi, menjadilah. Kalau tak menjadi, nak buat macam mana. Tak jadilah konten ni kan. Tapi tak apa. Akan kita try juga. Sebab, buat apa saya kat buat tepi ni? Sebab kat depan tak ada monyet. Belakang pun ada monyet. Tak lah, tapi monyet tu monyet biasa-biasa je, monyet bodoh je kan. Boleh je lawan dia. Cuma dia takut. Saya tak takut. Racah siap. Dah, kita tengok lah macam mana kan. Okay, kita isi air dulu. So guys, kita dah ada air. Saya pergi pakai bekas dua ni pula. Bodohnya. Ah, panas. Air ni panas. Biasalah. Pukul 3 petang ni air ni panas. Sebab tu tak boleh mandi, tak boleh berak semua. Nanti pun tak panas. So, saya sebenarnya bekas malam memang nak cari bekas ni lah. Bekas untuk sinar sebab kalau bekas yang tak lelaki sinar nanti bila kita test tak ada tripod. Kalau saya ada tripod boleh boleh naik lelaki sinar ya, okay. So let's go, kita buat eksperimen kita. Okay, air ni kita akan taruh di sini. Kita akan mulakan dengan batu dulu lah. Kita mulakan dengan batu. Let's go. Kita mulakan dengan batu ya. Dengan batu. Editor tolong slow motion kan eh. Ya, yeah, macam tu. Apa? Kamera basah. Tak apa. Nanti editor tolong editkan slow motion. Kita nak cepat ni. Cantik ke tidak? Yang mana paling cantik korang komen. Apa? Batu panas kan? Panas kan? Tak biasa ke? Kita cuba lagi kali ya. Kita cuba batu lagi. Kita cuba batu lagi. Batu yang paling besar sikit. Tepilah. Allah. Wah, pecah. No, pecah. Takkanlah guna gaci, bai. Sekejap, sabar. Kita isi air lagi. Few inches later. So, pecah, bai. Pecah. Dan kalau jangan pakai bekas ni. Pakai bekas yang lain sikit. Okay, let's go. Tak nampak. Itulah, kira-kira macam tu lah. Saya suka main air ni. Oh yo. Barang yang kedua kita guna pop-pop. Wah. Pop-pop. Pop-pop ni dah lama. Saya tak tahu dah expired ke tidak. Ayah. Saya malas saya nak gunting. Buruk lah. Kuat gila. Let's go. Kita mula. Allah. Tengok dah semayut. Apa yang ada lagi? Allah. Kena tepi. Allah. Let's go. Ui.
Wuih, tak kemasuk air. Masuk air pun. Tak percik. Oh, wah. Tak meletup. Siap, meletup. Tak meletup eh. Oh, ya Allah. Aku main meracun pula. Okey, barang kedua Mentos. Kita pakai Mentos. Mentos ni ada lagi. So, kita pakai. Macam mana dia punya meletup dia. Wih, dia suai ke? Masuk angin lah guys Mentos dia. Ih, bodoh lah. So, jom kita main meracun. Jom kita main meracun, jom. Ini meracun ni prank mak-mak pun ni. Taruh dekat tu kan, dekat kapet. Suka ni main meracun-meracun ni. Lagi-lagi macam pop-pop. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tu. Oh, stop. Ui, wah. Terkejut aku, sial. So, ya, aku sapu. Banyak sebenarnya macam pop-pop. Tapi kalau korang nak, kita akan buat eksperimen. Macam mana kita hasilkan pop-pop tersebut. Kita baling kita pop-pop bukan dekat kita. Kita buat, kita try. Banyak orang yang dah buat. So, sampai sini dah untuk video kali ni. Korang jangan lupa like and subscribe.